Lovers, balik lagi nih sama aku Nadia. Nah, Nadia lagi sama Bapak Ahmad Mohyuni selaku HRD dan Marketing Manager yang ada di Taman Rekreasi Cengkareng ini. Selamat sore Bapak. Aduh, gimana nih kabarnya Bapak hari sore ini? Hujan-hujan gini, kita harus tetap semangat Pak ya, apalagi Taman Rekreasi Cengkareng ini emang terkenal dengan nuansa alamnya, benar nggak sih Pak? Betul, betul. Dan tadi Nadia lihat nih, di belakang sana ada icon, salah satu icon kapal misteri, benar nggak sih Pak? Betul. Nah, kenapa tuh Pak mengambil icon kapal misteri menjadi salah satu icon wahana yang ada di Taman Rekreasi Cengkareng ini? Iya. Jadi kapal misteri itu ini terkait dengan pemilik Cengkareng zaman dulu. Kebetulan pemilik Cengkareng zaman dulu ini orang Belanda. Orang Belanda. Orang Belanda. Jadi awalnya saya kira pemirsa juga semua tahu bahwa orang Belanda datang ke sini dulu kan naik kapal. Iya. Dan setelah mereka tinggal di sini, tak mereka punya ingin buat taman gitu ya, yang mengingat masa lalu mereka. Mengingat masa lalu. Sehingga dibangunlah rumah-rumah seperti kapal. Awalnya begitu. Dan sampai sekarang kita jadikan ikon kapal misteri. Oh, kapal misteri. Jadi kapal misteri itu jelapas itu diambil dari zaman penjajahan Belanda, benar Pak ya? Orang Belanda. Oh, oke. Okay. Nah, kalau kita lihat Taman Rekreasi Cengkareng ini memang colorful banget ya, Pak ya. Kenapa nih? Kenapa sih ngambil colorful dan apa ya ini ada kaitannya sama kembali ke alam dari natural sendiri dari Taman Rekreasi ini? Betul. Jadi kita punya ingin menyajikan alam rekreasi Cengkareng ini, Taman Rekreasi Cengkareng ini untuk terutama untuk anak-anak sekolah mulai SD, TK, SMP maupun juga tentunya ada orang tuanya ikut gitu ya. Apalagi rekreasi keluarga. Betul. Ini tempatnya Pak ya. Tempatnya di sini untuk keluarga. Dan katanya nih ada sumber air langsung dari kolam renangnya. Iya. Bisa disebutin nggak sih ada kolam apa aja yang emang langsung dari sumber mata airnya langsung? Jadi di Cengkareng ini masing-masing kolam di sini ada 7 kolam. 7 kolam. Yang masing-masing ini punya sumber langsung dari bawah. Ah. Iya, dari bawah. Ini ada kolam Tirta Alam, Tirtasari. Ada pesona primitif di sini. Kemudian ada kolam yang ini apa ya untuk gurita. Oh, gurita. Ya. Kemudian ada kolam Bahtera. Ini Pak, kan ini luas banget ya Pak ya tempat taman rekreasi sekali ini. Ini kira-kira bisa menampung berapa banyak orang sih Pak? Ini bisa menampung antara 30-50 ribu orang. Jelopers kalian bisa sekampung ya ke sini semua nih bisa liburan. Oh gitu. Nah ini Pak pertanyaan, pastinya ada menu andalan Pak di sini. Kan kita bisa lihat di belakang kita banyak banget kuliner-kuliner yang, aduh ini Nadia makin lapar nih hujan-hujan gitu. Ini boleh tahu nggak sih Pak apa aja menu makanan yang ada di Cengkareng kuliner kalau di kita lagi posisinya di sini nih? Iya. Menu andalannya ada apa aja? Pemirsa sekalian bahwa kita sudah terlihat di belakang ini kita punya menu-menu andalan. Mulai dari steak ya. Steak? Ada chicken steak, beef steak. Kemudian ada seafood, seafood kita ada punya seafood. Ya. Seafood itu kita punya kepiting asam mani, gurami, gurami asam telur. Yep. Kemudian kita juga di aneka ayam. Aneka ayam. Aneka ayam. Jadi berbagai bentuk ayam atau bagaimana nih Pak? Ada ayam kampung besi. Ada yang kampung. Yang juga jadikan andalan. Oh, ayam okay. Kampung besi. Di samping itu juga ada ceker, harganya cukup murah, 6.000, 7.000. 6.000, 7.000. Jadi dan buat kalian ada ini, Mbak. Ada lagi, Mbak. Apa lagi? Kita punya prasmanan yang cukup dengan 10.000 makan sepuasnya. 10.000 makan sepuasnya. Jelopas buat kamu anak kos-kosan pastinya ya. Tambah lagi, Mbak. Apa? Ada ini kue mie sama pangsit mie. Yeah. Yang ini cukup enak. Kita pengen coba ini. Oh, gitu. Kalau pernah coba akan pulang kembali. Akan kita coba. Jadi buat kamu-kamu yang suka banget kuliner, apalagi anak-anak kelas ya Pak ya, ya kamu bisa makan prasmanan 10 hanya dengan Rp10.000, kamu bisa makan sepuasnya di Cengkareng kuliner ini ya. Aduh, dan ini Mbak ya, ya, kita mulai buka jam 1. Oh iya, kita ya, 1 ada live musiknya ini. Oh, jadi setiap hari, setiap malam? Setiap malam ada. Ada live musik di Taman Rekreasi Cengkareng ini. Sampai jam 12. Sampai jam 12 malam. Jadi kita bisa begadang sambil dengar musik sambil makan. Oh, ini sudah datang, Pak ya? Oh, jadi ini dia menu andalan di Cengkareng kuliner ini. Betul, Mbak. Oke. Ini yang
Bel. Bro. Oke, mungkin bisa disebutin apa aja ini nih, Pak? Yang ayam di sini. Oh, ini ayam. Nah, ini yang ini, gurami asam. Oh, okay. Ini. Ya. Ini kan tadi ayam besengnya. Asam besengnya. Terus ini? Ini apa, Mbak? Ini kepiting. Oh, kepiting. Oke, kita bakal coba. Kita bakal coba. Tapi ini kepiting dulu. Oke. Terima kasih, Mbak. Ini paling spesial, jadi sendoknya terakhir, Mbak. Terima kasih, Mbak. Kita dinner, Pak, ya, sore ini. Hujan-hujan gini paling enak emang makan yang pedas-pedas dan panas-panas. Ini Nadia cobain yang mana dulu nih, Pak? Yang paling andalan dulu deh. Ini tentunya kan, Mbak. Dia ini kan tamu. Iya, nah, tamu. Ini saya persilakan. Kira-kira yang mana? Oh, yang ini dulu deh. Nah, ini. Kalau yang ini. Nah. Karena saya bingung, ini aja deh, Pak. Ya. Ah, iya, ini dulu. Ini namanya kepiting asam. Oke, dia lepas. Kita coba deh. Jadi di sini ada ini apa ya? Ada apa nih, panasnya juga ya, ini biar makin fresh. Ini akan ulang kembali nih di berapa ini, gue gak bisa tolong nih, Bang, terus ini enaknya, Bang. Ini di alamnya enak banget karena ini ada nanasnya juga, jadi ini lemak-lemak itu enak banget. Dan buat kamu yang nggak suka pedas, ini nggak pedas, ini asam manis ya, Pak, ya? Iya, asam manis. Aduh, jelopan. Jadi benar-benar ketagihan banget di sini. Jadi buat kalian-kalian yang bingung makan di mana, di sekali kuliner ini kalian bisa temuin dari seafood, ayam, bahkan ikan pun kalian bisa temuin di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Galuh.